Natalie Holzer sempat meminta sang suami, Sule, untuk menengahi konfliknya dengan putri Delina. Namun ternyata Sule memilih diam. Belakangan terkuak perintah Sule yang pernah dikatakan kepada Natalie Holzer soal anak-anak, apa? Hubungan putri Delina dan Natalie Holzer kembali menjadi sorotan. Itu berawal dari putri Delina yang mencurahkan isi hatinya dalam vlog Maya Estianti. Bahkan, kala itu putri Delina sampai menangis. Akhirnya, Sule, ayah putri Delina pun tegas ke Natalie Holzer. Kala itu, putri Delina sempat mengalami masalah kesalahpahaman dengan Natalie Holzer, sang ibu sambung. Itu pun gak berantem sih. Lebih yang kita saling diam karena kesalahpahaman yang buat mungkin bunda marah sama putri, ungkap putri Delina dalam tayangan YouTube Maya Aleldul TV pada Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022 lalu. Adik dari penyanyi Rizky Febian ini pun kembali mengingat momen saat dirinya kabur dari rumah Sule karena dihujat netizen telah berlaku durhaka kepada Natalie Holzer. Waktu kejadian itu, putri benar-benar diam. Putri dihujat sampai segitunya sama netizen, dibilang anak durhaka lah. Yang teringat sih lebih yang kenapa sih harus seperti ini, tuturnya. Pada saat itu, putri Delina mengatakan jika dirinya bingung harus menceritakan masalah tersebut kepada siapa dan memilih untuk menyimpannya sendiri. Natalie Holzer sebenarnya berharap suaminya, Sule, bisa menjadi penengah antara dia dengan putri Delina yang merupakan anak kedua Sule. Karena bagi Natalie, apapun usaha yang dia lakukan untuk dekat dengan anak-anak Sule, dia tetap membutuhkan bantuan dari Sule. Harapan Natalie Holzer terhadap Sule itu karena dia merasa biar bagaimanapun dia hanya ibu sambung bagi putri Delina, sementara Sule adalah ayah kandung putri Delina. Karena misal aku yang berperan, aku adalah ibu sambung, dalam artian bahasa kasarnya, aku ini ibu tiri, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Yang berperan harusnya ayah kandungnya, lanjut Natalie Holzer. Natalie Holzer sempat meminta sang suami, Sule, untuk menengahi konfliknya dengan putri Delina. Namun ternyata Sule memilih diam. Belakangan terkuak perintah Sule yang pernah dikatakan kepada Natalie Holzer soal anak-anak, apa? Hubungan putri Delina dan Natalie Holzer kembali menjadi sorotan. Itu berawal dari putri Delina yang mencurahkan isi hatinya dalam vlog Maya Estianti. Bahkan, kala itu putri Delina sampai menangis. Akhirnya, Sule, ayah putri Delina pun tegas ke Natalie Holzer. Kala itu, putri Delina sempat mengalami masalah kesalahpahaman dengan Natalie Holzer. Hai pemirsa Seliput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.